Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Elsa Kidiari. Kali ini kita akan bermain dokter-dokteran lagi teman-teman, tapi dokter-dokteran buah teman-teman. Nah ini ada buah anggur yang sakit teman-teman, harus disuntik kayaknya. Aku gak mau disuntik, aku sakit. Gak apa-apa kok, gak sakit, nanti kamu seger lagi kalau disuntik. Yaudah. Lihat tuh, kamu dikerubungi lalat gara-gara ada buah kamu yang busuk. Nah sekarang udah sembuh, udah segar kan? Terima kasih Pak Dokter, aku senang sekali. Wah ini ada lagi teman-teman, buah apa ya ini? Ada bulunya. Ya udah kita bersihkan aja. Terus ada panu lagi. Aduh kamu abis kemana sih? Aku abis jatuh dari pohon, terus jatuh ke selokan yang banyak airnya, makanya jadi panuan. Ya udah, sekarang dokter suntik ya. Nah, udah selesai. Dada aku juga sakit deh, dokter kayaknya. Ya udah, sekarang kita lihat kita operasi. Wah, hati kamu pecah. Jangan-jangan kamu sedang patah hati ya? Iya, dokter, kayaknya makanya sakit banget dada aku. Ya udah, sekarang kita ganti hati kamu yang sudah patah. Nah, sekarang kita jahit luka kamu yang habis operasi. Iya, dokter, terima kasih. Sekarang aku sudah sembuh. Terima kasih ya, dokter. Wah, ada pasien lagi, teman-teman. Kayaknya buat tomat. Buat tomat kenapa ya? Hah? Kok ada cacing di badan kamu? Ini ulat apa cacing? Kayaknya kamu cacingan deh. Ya udah, sekarang kita coba pulang. Ah! Perut kamu cacingan, kasihan anak kamu kena cacing. Eh, tolong anak saya dokter, selamatkan anak saya. Oke, dokter akan menolong, kita angkat anak kamu. Ini anak kamu lucu sekali. Terima kasih dokter, aku sangat sedih sekali. Kamu telah menyelamatkan anak aku dokter, terima kasih. Wah, sekarang ada Pak Semangka. Pak Semangka ada apa? Kok kamu ada jerawat? Jerawat apa? Bisul? Wah ini bisul Pak Semangka, harus dipecahin dulu. Tahan ya. Aduh sakit, aduh sakit. Udah gak apa-apa, udah selesai kok. Sepertinya kamu juga cacingan deh. Nah kan banyak sekali cacing kamu Pak Semangka. Ya udah sekarang kita bersihkan cacingnya ya. Terima kasih dokter, aku gak tahu nih apa cacingan. Soalnya aku sering dibiarin gitu aja, gak ditaruh di kulkas. Sekarang kamu sudah sembuh, sudah segar kembali. Terima kasih dokter. Nah teman-teman, operasi buah-buahnya sudah selesai teman-teman. Sekarang udah dulu ya, jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah teman-teman.